Tapi menyesal gak masuk KPI? Alhamdulillah gak, Mas. Happy ya? Happy. Kan tagline KPI kan, aku KPI aku bahagia. Anjay. Oh, ngono. KPI bahagiain dong. Enggak ngono ya. Nek are ilmu falak kan menginjak bumi, menguasai luar angkasa. Hei kawanku, ayo kemari. Ngapain sih, Bang? Berbagi cerita. Namun di depan kamera. Oke, audio roll. Oke, kembali lagi di obrolin di suasana yang berbeda. Masih di Sanggar Teater Merak. Anjay. Langsung tagline nih, kon lapam lebu merak. Yes. Sama narek merak ya, Mas Yo, Mas Subri. Alhamdulillah. Kita kedatangan Mas Sufri alias Amin Ardiansyah. Siapa jenengmu? Safril Ardiansyah. Dia kita sama-sama Ardiansyah, Mas. Iya, kita marga Ardiansyah. Anjay. Dari Kuantan Singingi-Singingi Hilir. Oke, Mas Supri. Mungkin ya beberapa orang yang teman-teman Supri mungkin kenal sama Supri. Mungkin ada beberapa teman yang lain enggak kenal sama Supri. Siapa sih Mas Supri ini? Mari kita kasih tahu. Kasih tahu Mas Supri siapa Mas Supri sebenarnya. Anjay. Biar kayak seksi, kayak kariger. Siapa mau beri? Awakmu itu lapo, si sekolah, ta, si SMP, ta, si apa ngono ndak? Nek saiki iku rada disibukno ya, Mas. No kuliah. Anjay, nek jare wong oma mikul uyah. Mikuli uyah. Iya. Mikuli uyah. Kuliah. Bakul tapi gak dodolan uyah. Oke, kuliah di UINSA ya. UINSA, alhamdulillah. Kok aku ya rek. Anjay. Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Wis, arek PKI boy. KPI, Bos. Oh ya, KPI. Iku mesti kebalik-balik. Komunikasi Penyiaran Islam. Waduh, aku Ilkom. Kami gak nang fakultas. Ya, satu fakultas. Angkatan biru sampean Mas Pri? Angkatan 2021. Angkatan 2021. Berarti saiki semester 4 ya? Semester 3. Oh. Semester 2 mau semester 3. Oh iya ya. Iya. Soto ya. Suwi gak kuliah. Lagi rong tahun sok-sokan. Yo, dadi kuliah KPI. Iku anjene pengine no komunikasi penyiaran Islam. Sampeyan biyen IPA sih kan? IPA, Mas. Lah kok mlebu komunikasi kalau piye? Jadi biyen niku asline iku pengene koyo sampean ngono. Ilmu komunikasi ngono. Biyen daftar iku apa? Ilmu komunikasi kabeh. Kira aku pinter. Pengen ae ngono. Moro yes mau dalane ora mlebu ae. Ya, tapi kan iso saiki. Dan saiki Mas Supri ku kok dadi sesepoe. Nah, angkatane. Asik. Ayo, sapa sing gak kenal ambek Supri? Arek KPI. Iya, KPI. Gak. Iya kan? Maksudnya awakmu koyo bener-bener famous kok dan awak kok lah ini famous lah. Juga kayak kap. Ayo seangkatanmu enak sih nggak kenal sama awakmu? Tak ada lah mungkin 21 atau berapa orang. 21 aja lah. 21 orang beberapa. Tapi apa mana sih wedok? Wedok kan kayak Supri adalah sosok yang masumi gitu. Apa humanis. Masumi kok apa? Apa? Oh ya partai ya. Humanis maksudnya. Partai Islam biar nih kayak. Apa jokulis? Iya, humanis, humoris. Iya, sangat. Padahal nenek teater Merak dan di lingkungan arek Merak, Supri adalah orang yang tidak lucu sama sekali. Beberapa deretan orang tidak lucu. Iya, beberapa. Sing paling gak lucu siapa nama? Wajib. Ada wajib. Oh iya sih. Iya wajib. Wajib itu Tuban toh, Lamongan atau Tuban? Wajib itu omahe. Warung itu toh. Iya. Sing apa? Dolan nang Unisda, mungkin iso mampir no warunge Mas Waji. Lah, iku mang mlebu KPI, tapi menyesal gak masuk KPI? Alhamdulillah gak, Mas. Happy ya. Happy. Kan tagline KPI kan aku KPI aku bahagia. Anjay. Oh, ngono. KPI bahagiain dong. Enggak ngono ya. Nek are ilmu falak kan menginjak bumi, menguasai luar angkasa. Ade. Astronot. Astronot. Ya ngono lah. Kak popo padha-padha wine kan. Lah mlebu KPI, biasanya nek nek nggone arek kaitan mahasiswa lagi mlebu iku koyo
merasa bahwa aku salah jurusan ya kan kak ya kadang-kadang ono pengennya nang jurusan ilkom kan podo-podo apa bedanya ilkom sama KPI aku kan gak tahu kuliah no KPI ya mungkin le, nang KPI ku lebih jurumusnya di dakwah di dakwah ya jadi kayak memahami apa jenenge hamili memahami oh memahami kayak mempelajari lah kasarane tentang Quran ya dakwah oh, manajemen iyo. Dakwah manajemen MD gue anak dewe MD iya sih lebih bingung tambahan aku ya soalnya aku baru apa semester telu iya karena nih ya mungkin gawe arek-arek kabeh ya semester siji loro iku kayak cek pelajaran gampang soalnya cek pelajaran umum lah guru mlebu nang jurusanmu tapi nek kamu bener-bener paham nang jurusanmu iku bakal kayak ih cocok ya nek mbangin nang ilkom ngono kayak ngedit-ngedit kayak ngedit film ya ngono-ngono tok mulai bener-bener menjerumus nang jurusan konsentrasi nang ngono apa meneh kadang biyen mbok nang no, jurusanmu ono konsentrasi kayak advertising broadcasting public relation tak gak biasanya ono luwih jero meneh ngono lah nek angkatanku gak ono dikali-kali kabeh lah iku luwih angel lanjene dadi kadang enek arek sing merasa bener-bener salah kuliah ketika wis masuk semester telu kamu gurung ya gurung baru iki lah, mau iki bahasa Indonesia paling yo nek saiki kan di bahasa Indonesia MTK apa IPA-IPI IPA-IPI apa sih IPB pengantar IPA pengantar ngono kan dan biasanya dosen semester awal ya itu wong dakwah kebanyakan nek rasa aku yo enek dosen saintek dosen fisip dan dindi ngono kadang kan yo iku semester 3 mungkin kalau dilihat-lihat dari sosok wajahnya Mas Supri di video klip saya kan juga menjadi aktor yang sangat-sangat jahat tukang tikung gitu kan seringnya karena kamu gelek gak sih di fitnah mbak arek wedok atau seseorang arek lanang itu sopo kayak fuckboy kan karena kamu ganteng ya maksudnya kayak cari aku ya penurutku putih ini resian soalnya bian kotoran kan lo deh saya kebersihan ya beberapa kali sering sih iya kayak wedoan kan padahal ya nah aku tahu sih enggak bukan wedoan sih Mas Ubre kayak alah wedoan mulu ake ngono wis iya kayak di fitnah ngono padahal ya padahal gak ngono iya deh aku sering sakit gak sih kan gak apa-apa tapi enggak sih Lord. Gak apa-apa ya maksudnya Supri ku ternyata tenang kawan-kawan kalian yang jelek tapi tambah mas tertekan ya kalian yang jelek tidak punya pacar gitu itu wajar ini tertekan mas ganteng gak dikacar tapi piye yo yo kak sebenarnya duwe gak duwe pacar iku piye yo yo pilihane lah pilihane ambek anjene kurang cocok ae sih kadang arep itu gak ndelok fisik enak beberapa sih dan uang pasti enak payu nih kan kayak mungkin kurang wayahe lah iku aku tapi kalau saya melihat dan mendengar cerita Mas Supri lebih bukan ke belum waktunya sebenarnya ada yang waktunya cuma tolol. Nah, itulah teman-teman. Iya. Awalnya aku kayak gelek. Nah aku ngalamin aku jatuh cintamu aku telat gelekku. De dicedek arek wedok ya gelek ya. Iki nek gak salah ya aku soto. Cedeki sret. De gak seneng. Arek wedok ngale de seneng. Ini kan sulit. Momentumnya gak tahu ketemu lho. Iya. Lapo kok ngono kira-kira awakmu? Apa sih sing apa awakmu iku sebenarnya pemilih ngono ta? Enggak juga sih sebenarnya. Lek kadang-kadang ku ana benere omongan koyo ngene. Arek wedok iku tekok 100 nang siji. Tapi arek lanang tekok siji nang 100. Senenge. Gak kualik ta? Gak sih. Lanang biasanya sing senenge menggebu-gebu, mari ngono wedok lagi seneng menggebu-gebu. Aku baca sing kualik. Iya. Soalnya kebanyakan ya. Arek lanang kan pasti PDKT dadi sok keren, sok ganteng karena memperbaiki image. Karena pengen diterima bahwa baiknya gitu. Biar lama-lama kan biasa cewek mau lah. Lah lama-lama kan capek. Lah makanya ono kata-kata kamu kok berubah. Yo sebenarnya enek andile lanang iku salah karena ket awal lo kamu dulu baik kok sekarang wis entuk aku kok metu asline kenapa gak metu ket awal. Lah iku ya sangat dilematis karena
gak kabeh arek wedok pas awake dhewe menunjukkan eleke dhewe koyo akhire koyo ih arek wedok arek lanang iku masuk PDKT wis digetok-getokno eleke serba salah. Piye ngono lho kadangan yo gak salah mereka sih. Apa lanang ta wedok yo anjene kadang ning ngono. Nek awakmu kan kuwale berarti awakmu sebenarnya tipikal cowok sengkul mungkin makanya digoda-goda ambe arek wedok-wedok. Asik. Asik. Nek kurang dicepno mik penonton iki. Iki ana kana. Iya. Piye? Nek jaremu lapo sih awakmu kok mesti telat. Awakmu iku gak peka ta. Dengan perasaan tak terlalu takut. Enek pengalaman opo sih dalam nah, percintaan? Mungkin iku, Cak. Sering disakiti ta kan? Kan ganteng blok. Ada beberapa kejadian sing gara aku trauma ngono lho. Apa iku? Ya mungkin karo mantan-mantanku mbiyen lah. Kayak sing uno. Paling parah lah. Ya mungkin apa? Sing trauma. Oleh diceritakno gak? Gak. Bisa juga sih diceritakno. Yo aku seneng guyon iki sampean ngerti lah aku seneng iya, guyon, seneng apa. Tapi mungkin lek wayah koyo masalah perasaan ya gak iso digawe guyon. Kayak ngono kan ngono ya. Slebeo. Iyalah gak mungkin lah. Gak kabeh wong guyonan iku gak iso serius. Iku kadang sing stigma sing tolol. Jadi mereka nganggepe koyo hubungan ambek kamu ya mek gawe happy-happy to. Guyon, guyon ngono kan. Tapi kan ya aku dhisik ndek perasaan kan gitu. Aku baper lho di tiba-tiba disenderi, tiba-tiba digandeng itu baper bukan pernah ketawa. Ditempelin gitu, tiba-tiba meluk, tiba-tiba nyium. Dikira enggak kak ya maksudnya kayak ya sayang akhirnya gitu kan. Oke kita dapat dari salam dari nakama Frankie kita seberapa dia ada nak Frankie. Oke okay. Yo beberapa kali punya pengalaman apa sing paling kayak pahit apa diselingkuhi lah tapi aku sing iku gara-gara LDR-an apa? Kayak cowok bibo gitu. Enggak sih. Lek yo LDR-an enggak juga. Kita satu sekolah. Tapi mungkin sama-sama di pondok. Enggak sering komunikasi gitulah. Selingkuhnya sama cowok kan? Ya mestilah. Kan kan cewek sih. Iya. Kan DE karena sering ketemu cewek kan enggak tahu gitu. Jadi kayak diselingkuhi tapi aku enggak mempermasalahkan iku. Cara kasarane enggak tak omongno nang areke babasan. Aku ngerti le dhek iku selingkuh ngono lho. Tak empet dhewe akhire. Sing susuke kan dadine kan penyakit ngono. Iya, tidak berani jujur. Iku sampai putus pun kan enggak tak omongno. Serius li? Serius. Gila. Subri adalah cowok yang sangat sabar tadi. Yo, aku le lapo kan ngomong no? Entah, iku bener apa salah, gak ngerti ya. Sing nok yakini waktu iku bener. Yang aku yakini waktu iku bener. Jadi mungkin gak usah tak omong deh. Menurutku kon ya wis gede, kon ya wis iso mikir dhewe. Gede lah ya. Iso introspeksi dirimu sendiri tanpa. Karena iku wis ali ya. Tanpa dikandani, maksudnya koyo. Kudu disenengi, kudu ngene, kan enggak juga. Berarti awakmu dudu tipikal arek lanang sing posesif ya. Podho ampek bibok mah. Jarno arekku merdeka lah. Asik. Tapi ternyata dia malah memanfaatkan kemerdekaan itu. Iya. Untuk menjajah saya. memanfaatkan kemerdekaan bukannya merayakan dengan lomba makan kerupuk dan memasukkan belut ke dalam botol, tapi malah menjajah. Jadi saya dijajah. Ya, selamat. Apa iki pas Agustus ya? Wih. Terima kasih. Nah, ini. Batagor, boger bejendang mendele kebum. Oke. Lah iku mang ya. Ternyata kan iki pas diupload pas 17 Agustus ya, yo. Yo Kak, pas hari Agustus ya, tanggal Agustus. Dari selamat 17 Agustus juga buat Mas Supri meskipun sudah memerdekakan si cewek ternyata malah disakiti. Iku enak rasa kapok gak? Waktu rasa iku kapok kayak akhirnya aku mending aku posesif deh, aku salah. Karena aku membebaskan awakmu. Tawamu tetap kekeh dengan pembebasan. Tetap kekeh dengan iku. Dan sampai ngerasa kayak mati rasa ngono ya.
koyo bodoh amat banget. Pengen pacaran. Tajik pengen pacaran. Gak pengen pacaran sama sekali setelah itu. Sampai saiki. Sampai saiki. Yo beberapa kali pernah mencoba mungkin gak mencoba cewek. Mencoba ya? Mendekati lah. Oh, mendekati. Mulai untuk hubungan baru. Tapi kok kamu belum move on? Lek dikatakan aku pernah belum move on, enggak juga sih. Sebelum putus yo aku wis move on. Bisa dikatakan move on ketika nek aku pemahamanku saiki ya. Move on. Ketika aku wis iso ndelok dhewe kelaran tak kena apa dan aku gak sakno sama sekali tanpa ada rasa kasihan. Ya enak gak sakno cuma gak pengen sing nolong ngono lho. Iku wis move on. Nek kamu ndelok mantanmu dilarani ambek arek lanang liya, mangkel gak kamu? Ya? Gak tak jaru sih. Oh iya wis move on oi. Dan lek aku pribadi koyo ngasumsi nang move on iku gak pengen komunikasi sama sekali. Wis gak pengen bahas ya, cukup juga. Cutari lah. Cukup amati dan tiru. Gak ngamati pun gak pengen. Oh, gak cukup tahu lah. Cut tahu berarti, gak cutari. Cut tahu. Cut meme. Cut bre. Waduh, kesayangan. Ya ngono lah ya. Makanya aku yang membuat Mas Supri jadi sad boy. Buat mbak-mbak itu, lihat temanku. Sekarang yang dulu tertawa, sekarang sumringah. Ya, gak kalah belas dok. Saya merdeka kok. Merdeka. Nyesel gak tuh? Kak lah ya, mari ini untuk sing lu api lah mokok. Amin, amin, amin. OTW rapi. Oke, langsung ke Q&A ya Mas Supri ya. Siap, karena siap. Karena seorang Cino-Cino CGT. Iya. Kata Cina anak-anak kan CGT. Cina kan di toko. Oke, langsung. Dari sketsaisme yang selalu hadir. Dan pertanyaannya sama dari Mbak Lala, seperti podcast Mbak Lala. Kak pengen pesen gambar dah. Iki jasa sketsa gambar. Ya menilai enak rezeki lah. Mungkin kalau lebih tepatnya kalau sudah punya pacar. Asik. Ya itu, mesti rezeki kan enggak harus uang. Asik. Sakut. Percayaan selanjutnya dari Mbak Lala. Ayah. Mbak Lala takok terus kok. Ayo sih. WA we lu, WA aku pancet. Gak wani dah WA aku. Takut saya. Kak lah. Tuwek kamu tak tuwek Lala. Tuwek Mbak Lala. Oh iya. Jarak 1 tahun. Kak kira seangkatan. Enggak. Mbak Lala, berdamai dengan tetangga itu gimana caranya Mas Supri? Aja. Ini tetangga yang mana? Ya pokoknya berdamai aja akur ngono paling Mbak Lala lagi enak sengketa sama tetangganya tapi ya mungkin bisa dijawab Mas Supra. Lek nang omah aku biasanya iki yo lek mule ngono pulang kampung iki sering-sering dolin-dolin nang tangga-tangga ngono lah. Duwe panganan apa ya dibagi-bagi. Ngono tok ae. Tapi nek ojo pae ndok panganan basi nek bagian tanggomu jatuhne musuhan. Iya. Dadine padu. Pokoknya silaturahim lah. Iya, silaturahim. Mbak Lala gitu Mbak Lala. Selanjutnya dari Mas Jawari Alvarez. Apakah benar kentut itu bau karena bersentuhan dengan tai? Dari Mas Fares. Mas Donlop. Tapi kadang kentut kayak enek sing mambu. Ada yang mambu nih. Sing banter biasanya. Kadang nek banter tapi mambu, itu berarti wetengmu loro. Loro. Tapi mungkin diare. Coba minum diabet. Aja masuk. Nek pengen ro tenanan tak kok entute. Piye carane? Repet tagak ngene kan. Iya. Mungkin seperti itu jawaban dari Mas Supri. Selanjutnya cara menjadi orang yang ikhlas kayak Mas Supri gimana sih? Asik. Dari Hamid. Yo, apa yo? Iki mengutip dari bapak kita semua. Asik. Bapak siapa tuh? Bapak Ari Febrianto. Asik. Cak gareng kesayangan dia sekarang ya. Belajar ikhlas. Yo, jangan lupa untuk melupakan. Oh, jangan lupa. Oh, yo ikhlas kan koyo wis yo wis lah nek wis melakoni ya wis, gak usah diungkit-ungkit meneh ngono. Ya ikhlas benere kan ikhlas iku sing lali. Dadi aku samuhung iku arek sing ikhlas. Lalian. Kunci hilang apapun itu kita sering lakukan. Satu terakhir ini ya, terakhir ini karena sudah dipilih banyak ini sebenarnya lu.
Oh, banyak pol. Terakhir, tapi gak penting kabeh. Kesel ya aku. Oke, langsung dari Haid NDR. Haid, iki Haid jenenge. Haidar. Oh, Haidar. Sorry. Kok iso sangar ngono, mak me opo? Takokno mak merek. Mak me. Ayo. Saya dulan kosku sih, ayo mangan bareng. Kak ngono aja. Dulan kosku mangan bareng. Aku takut kalau gak kosku. Ayo Haidar lah nang lo. Haidar. Tak popo. Iki anak Pak Dar ta? Dudu. Oh, dudu. 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 Haidar. 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 Iki masih jenenge Hi-Fi. Masih mana Hi-Fan. Aduh. Aduh, oke okay, oke. Okay. Iki wis ya. Wis kabeh kan ya priyo. Kak ana meneh. Enek ta sing gorong. Iki. Febi. Febi and Tik-tike. Ike. Oh, Ike. Sedang berpikir bahwa semua lelaki sama. Mungkin sampean juga bisa menjawab. Menurut Mas Supri dulu lah, bintang tamunya Mas Supri. Oke. Yo. Sama iki sama apone ngono kan? Ya. Nek sama wajahnya gak mungkin lah. Ya, betul. Dan sama status hidupnya juga beda. Beda. Ada lelaki yang meninggal, ada yang hidup, ada yang koma. Ada yang koma. Iya kan? Ada yang step juga. Iya. Maksudnya ya betul. Tetap beda, berbeda-beda. Hmm. Jangan karena kamu kenal satu orang lelaki terus kamu pukul rata semua laki-laki sama kayak dia. Iya, enggak. Belum gitu. Tentu. Iya. Tentu. Mm-mm. Kebanyakan iya. Enggak, maksudnya itu kayak ngene lho, Rek. Maksudnya kadang itu arek-arek sing soro. Bahkan lanang sampai wedok ya. Kayak awakmu gak seneng ambek sak wong atau bahkan sak organisasi kadang satu oknum ya. Tapi awakmu langsung menjustis semua iku busuk. Heeh, dipukul rata. Gara-gara nek gone rak jeruk. Sing akeh pirang atus jeruk, enek sing bosok situ, mosok kabeh bosok. Kayak gitu lah, Boy. Ya gitu lah, Boy. Oke. Okay? Hey, go. Go. Wentus. Oke, maksudnya ngene lah. Maksudnya ojo gampang nyerah ngono, ngono. Lah apa sih dilarani seloro apa sih? Anggap aja sebagai pelajaran, Boy. Egel. Maksudnya santai lah. Gak mungkin lek gak kayak ngono gak di pengalaman malahan. Paling aman. Nek prasaku ya gawe arek set boy kabeh. Jangan terlalu berkorban lah. Lih, tapi cinta itu butuh pengorbanan ya. Tapi gak ngono. Gak ngono. Ketika kamu berkorban kamu gak dadi asik, kamu gak ikhlas iku mau meneh, Cuk. Dadi ya wis, lakukan yang kamu seneng dilakukan, nek jenenge ngoyo gak usah dilakukan ngono. Daripada awakmu kok arep-arep, kok cintaku gak dibales? Aku sudah iya. Dadi merasa harus dianggap ya wis. Akhirnya minta imbalan sih kan. Jadi gak ikhlas padahal cinta kan bukan transaksi jarinya Mas Sabran. Anjay. Soale yo, ya wis kenyamanan lah. Cinta itu gak njaluk balasan tau apa, tapi kudu iso mbak saling berlomba-lomba membahagiakan. Hmm. Bagaimana kamu bisa bahagia dan membahagiakan orang lain iku nek awakmu kurang bahagia. Piye kata-katae? Ngene lho. Bagaimana awakmu pengen membahagiakan arek wedok atau pasanganmu nek awakmu gak iso bahagia, bahagia. Sih? Iya. Dadi aja beban lah. Ngarep kok nang wong. Asik. Salat. Cinta iku salat. Kola dom so imam paing. Heeh. Pokoke sing iso diharap nang Gusti Allah tok. Iya. Sing non Islam ya Tuhane dewe-dewe. Aku gak ikut iku. Oke. Monggo nek iku wae ta cek muatake ta iki memorine wong. 4 menit, oke kita ngobrol-ngobrol santun. Mungkin untuk cinta-cintaan itu mah. Kok aneh mas? Oke. Kadang itu awamu setuju gak sih? Enak aku sih kayak aneh, kayak kadang beberapa akhir-akhir ini. Enak arek lanang sing rokokan kayak menganggap bahwa arek wedok sing rokokan itu keren. Dan enak beberapa pihak sing kontra kayak arek wedok gak rokokan itu apa? Arek wedok sing rokokan itu kayak kurang. Nek awamu sing piye jarimu? Kamu memang nggak bisa ngerti. Bebas sih. Aku pribadi ku piye ya? Iya pribadi ya. Masuk prinsip. Waduh. Nek wong akeh nek wong akeh leren musyawarah dhisik. Apa maksudnya? Heeh, pokoknya ngono lah. Hah? menurutku pribadi. Gak krungu aku. Menurutku pribadi ya kan. Nek menurut wong akeh kan ke musyawarah sih. Ngono lho maksudku. Menurutmu dhewe piye? Arek wedok rokokan stigmamu oke apa gak sih? Lek rokokan ya. Mungkin
aku gak iso nyalano dek rokokan atau piye. Soale lek aku begede cok gelombangnya suara ini. Iya dok, iya dok, sorry. Kembali ke topik. Tes Hidayat. Asik. Ya mungkin gak iso ngejat, gak iso apa menyalahkan dia. Tapi jaremu dhewe tanpa melepas iku semua. Nek awakmu seneng arep wedok rokokan gak sebenarnya kayak pro tak gak sih? Pro ae aku. Pro. Karena keren jadi jaremu. Enggak. Nek kerene enggak. Lah aku mikir ada yang sedang tidak baik-baik saja. Iya, kebanyakan sih, soalnya kebanyakan. Yang aku temui kebanyakan kayak ngono. Arek wedok nek tambah nek apa meneh sing arek depresi. Ketika dipuji dikeren iku tambah sak lho sebenere. Lho bang aku iki loro, malah jarimu keren piye? Jarine estetik karena ireng-irengan. Iki karena gangguan mental lho, boy. Gimana sih? Lah nek aku sih aku oke nek iku anjine iso membantu daya hidupmu. Maksudnya kayak awakmu rokokan anjine untuk ketenanganmu, untuk apa daripada awakmu bunuh diri dan lain-lain is oke okay. Cuma pokoknya ojo mek gawe cek ketok nakal. Cek ketok gaya. Lah aku nek menurutku yo gak keren yo gak kurang, yo biasae nek menurutku. HEDE lah dek pengen rokokan-rokokan. Gak rokokan-rokokan karep-karepmu, jantung-jantungmu kan yo. Tuku rokok dhewe kan. Kecuali nek rokokku. Gak kenal. Siapa anda? Pokoknya 76 nih. Oke. Mungkin iku ae ngobrol-ngobrol bersama Santo yang bernama Sad Boy Cina. Supri Cina Karbitan karena dia tidak seuntuhnya Cina. Terima kasih sudah main-main di sini dan buat kalian jangan terlalu sedih, tetap semangat, semangat. Subscribe, okay. Share di apa? Diramaikan ya. Terima kasih. Hadir lagi di konten enon-enon yang lain. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe. IG-nya apa? Supri. Share, komen. IG-mu apa? Oh, IG saya Supri. Itu saja. Iya. Iku kok enek pokok cari saja Supri yang tidak ada fotonya. Oke. Nek deskripsi blog. Pemene sing cewek-cewek pengin iku pengin aku di foto, kirim foto mudang. Ayo, kene. Kak maksud pap. Oh, pap. Jangan aneh-aneh. Pap. Cukup pap. Oke. Oke, langsung juga guys. Pokoknya follow-follow sopar jodoh. Siap. Oke. Okay.